Sobat Faeda. Jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Faeda Teknik Medan. Sekarang kita akan melihat apa aja kelengkapan dari toko kami. Seperti di sebelah kiri saya ada Bos. Ini semua bor atau Grenda dan semua merek Bos. Di sini ada kelengkapannya. Dan di sebelah kanan saya kita bisa lihat ada Resco dan alat-alat spare part lainnya. Seperti mata bor juga lengkap dari berbagai brand seperti Bose, DeWalt dan lain-lainnya. Dan ada lagi, kita lanjutkan di sini ada Morris Black Decker, power toolsnya juga lengkap ya. Dan dilanjutkan ada DeWalt power tools, DeWalt. Di bawahnya ada, ini ada berbagai macamnya. Dan di sebelah atas kita bisa lihat itu ada sepatu safety berbagai tipe dari Ceta ya teman-teman. Oke, kita lanjut di sebelah kanan ada welding dan cutting tools, ada juga alat ukur, berbagai macam alat ukur digital. Oke Sobat Faeda, di sini kita ada mata bor beton dari KNK. Ini yang 8 mili, ada juga 10 dan 12. Jadi sekarang kita akan coba membor menggunakan mata bor ini dibarengi atau menggunakan mesin bor dari Bostek. Ini udah kita review sebelumnya, teman-teman bisa cek di YouTube kita juga. Oke. Jadi ini udah kita pasang untuk pegangannya. Sekarang kita coba pasang mata bor KNK-nya ini. Ini mata bornya cukup panjang. Nah, ini panjangnya 30 cm ya teman-teman. Jadi untuk membor beton yang cukup tebal ini bisa. Nah, ini panjangnya 30 cm. Oke, sekarang kita coba pasang. Oke, jadi ini udah kita pasang, udah kuat. Sekarang kita langsung tes bornya. Oke. Oke, jadi ini mesin Bosteknya. Sekarang langsung kita tes bor. Ini ada batu bata. Ini segini panjangnya ya. Oke. Jadi ini cukup kuat dan mata bornya pastinya bagus digunakan untuk ngebor beton yang tebal sekalipun. Oke? Oke teman-teman, jadi ini udah kita tes bagaimana pendapat kalian dengan mata bor dan mesin bor ini. Dan untuk kalian yang minat untuk memiliki produk ini bisa langsung datang ke toko kami Faeda Teknik Jalan Bogor nomor 40. Atau dapat mengunjungi online shop kami di Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci Faeda Teknik Medan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.